Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita dekat kebun lagi. Ini dua dahan ni patah. Durian ada rasa dekat 500 biji ada kot. Dia tetap ada kita. Sebab ni dah habis musim, jadi dah tak ada buah dah. Okey, aku cuma nak share sikit. Sharing lah, sharing. Setakat sharing hari ni. Tentang mic arm grass yang aku guna ni. Mic arm grass Viatra ni. Mic sound meta. Sound meta Viatra ni. Dulu aku memang masa awal-awal aku beli. Bukan dulu. Masa awal bukan. Masa aku dapat ni, aku compare dengan mic yang sebelum ni aku guna. Aku cakap, ish, macam leceh je nak guna mic ni. Sebab dia punya clip berasingan tau dengan dia punya casing ni. Jadi aku cakap nak kena ada paket bag lain lah untuk, sekejap, untuk simpan dia punya mic ni. Jadi aku cakap, tak payah pakai lah. Kita tinggal je lah. Makin tinggal. Makin jauh pula kau. Jadi aku tinggalkan apa? Dia punya apa orang cakap ni? Dia zoom out ke tadi? Aku tak nampak. Jadi aku tinggalkan lah malah bawaan. Jadi satu hari ni aku duduk jap. Aku cubalah nak pakai-pakai balik sound meta ni. Ha, sebab benda baru kan rugi tak pakai. Kita tak test dia punya audio. Macam ni, mic sound meta ni dia akan auto on lah dia punya noise reduction tau. Jadi kita tak payah sound nak on. Tapi kalau kita nak off, ha, jadi suka. Macam kita suka dengan environment, bunyi angin, bunyi air. Ha, tu kita kena on lah. Jadi aku buka semula mic ni. Cakap apa pasal ada magnet ni dua tau dekat tali tu tau melekat. Rupanya dekat mic ni dia memang dah ada magnet. Nampak? Magnet ni kuat tau. Nampak? Dia memang ada magnet sekeping je ni. Kat belakang ni. Kat belakang macam ni. Jadi mudah lah. Dia kata, pun senang nak guna. Aku tengok dalam pack aku pun muat nak masuk. Jadi aku pakai lah. Sekarang aku dah pakai mic sound meta ni. Kau boleh dengar lah bunyi macam mana kan. Dia punya magnet pun kuat. Cuma risaunya kalau kita cabut, ini kau jatuh ni. Macam aku pegang kurang gini eh. Dia try cabut eh. Ha, dia jatuh. Ha, jadi kita risau hilang macam tu sajalah. So korang kena berhati-hati lah. Ya. Ha, kan? Ha, dekat nipple aku pula. Okay. Dia cabut. Ha, cuma kalau dekat macam kola baju tu, kita tarik dia terus lekat balik. Dia akan terus lekat balik. Dekat kola baju kemeja lah. Macam ni ada, sebab ada benang tebal je akan tersangkut kat benang tebal. Okay, so macam ni lah dia audio daripada Sound Meta V Ultra. I'm grass. Kau boleh beli. Memang aku tahu beli ada promotion tau. Aku dapat 1.3 kot. Harga dia tak ingat 1.6 ke 1.8. Tapi aku pakai discount. Dapatlah 1.3. So agak berbaloi lah. Audio yang kau dengar macam ni lah. Aku tak tahu ada delay ke tak. Macam mikrofon aku sebelum ni ada delay dalam 1 second. Tak sampai 1 second lah. Kosong-kosong berapa. Jadi aku setiap kali nak post, aku kena adjust punya audio ikut aku punya percakapan. Yang ni aku rasa tak ada. Aku dah post 2-3 kali video, aku tengok macam okey. Audio dia ngam eh. Sebab ni kambing aku main kat sana tu. Jadi tu saja untuk sedikit perkongsian audio bunyi audio daripada Angus. Ni kita akan try dekat laut ataupun dalam hutan. Kita tengok tepi laut macam mana bunyi dia punya noise reduction. Kalau kita nak on gemuruh pun boleh. Tapi aku tak suka yang gemuruh tu. Tengoklah, tengok tempat kot. Okay, jadi aku belanja sikit orbit keliling. Orbit keliling untuk hover AS1. Saya tak nak buka pula. Okay. Mungkin bateri tinggal satu ni. Kita check dulu. Saya nak check. Kita zoom out je lah. Zoom out 3 meter. 3 meter ataupun 5 meter ni. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Aku belanja sikit view dekat kebun. Pendek je 3 meter punya. Aku tak setting. Aku pakai standard ni. Cuma nak sharing tentang Amgrass Sound Viatra ni lah. Korang boleh tengok. Boleh digunakan. Korang boleh beli. Audio yang seperti korang dengar ni lah. Audio dia macam tu. Okay, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja aku. Bukan. Kami, rakyat Malaysia. Kan? Dia tak dapat detect aku lah untuk orbit. Pelik lah. Mungkin dia backlight ke atau macam mana? Kita try selesai pula. Rasa ni bateri tinggal satu ke? Oh, okay tak. Dia boleh. Mungkin ada image yang dia capture je nampak macam tangan aku. Okay, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Kalau tengok cuaca pun macam nak hujan. So, beginilah. Dia pandangan aku berdiri di atas dahan yang patah. Durian banyak kawah tak dikutip eh. Banyak sangat durian tak dikutip tu pun ada. Kalau bukan bulan puasa, aku tak makan kat sini. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.